والأرض ربنا فخلقت آداب بلاد سبحانك وقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخر زيده وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا يناديه للإيمان بأن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فارحمنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تعرف الميعاد فلتجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنكم سيئاتهم عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله يدعو غسل الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أوتي إليكم وما أوتي إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وآمنوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله
Halo, dengar Pak, dengar, oke dengar, dia makasih, ya oke makasih Pak, juga makasih Pak.
Halo semuanya, masih semangat ya? Waalaikumsalam, Mbak Pur. Ya, maaf tadi masih ada acara di masjid. Terus-terusan makanya ini gak malam sedikit gak masalah ya. Udah. Teman-temannya masih tarawih ya ini ya. Masih tarawih atau baru buka ini? Sudah pada buka ya. Okay. Selamat malam semuanya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa tahun ini diberikan kelancaran, kemudahan dan juga diberikan iman dan Islam yang banyak ya. Ya. Dah. Kemarin kita belajar yaitu tentang limit fungsi. Nah, cara penyelesaiannya limit fungsi. Nah. Selamat datang Mbak Ratna. Ya. Masih ingat cara menyelesaikan limit fungsi minggu kemarin atau 2 minggu kemarin ya? Masih ingat atau sudah lupa? Ada yang masih ingat? Ya, enggak apa-apa, Mbak Ratna ini lagi mulai ya. Selamat bergabung dengan teman-teman. Gimana masih ada yang ingat atau sudah lupa untuk cara menyelesaikan limit fungsi kemarin? Gimana, Mbak Dwi? Lupa, Mbak Tia? Mbak Kansa? Mbak Pur? Mbak Dwi? Udah lupa? Kalau lupa kita ingat-ingat dulu terus sedikit dulu aja ya tentang menyelesaikan limit fungsi. Nah, ini misalkan kalau ada penyelesaian ya nanti kita ulang sedikit aja. Kita ulang sedikit aja ya. Nah, ini. Nah, misalkan kalau ada limit fungsi yaitu ada limit, misalkan limitnya sesuai seperti ini. Limit x mendekati 2 dengan 7x min 2. Nah, ini kan kita bisa secara langsung kita masukkan dalam x. Nah, nilai limitnya kita langsung bisa rasakan tadi tinggal jadi limit x nya berapa mendekati 2 dikurangi 2. Berapa ini? Sama dengan 14 dikurangi 2 sama dengan 16 sama 12 12. Maka limitnya hasilnya adalah 12 ya. Ini sudah ingat ya tentang limit. Gimana Mbak Dewi? Sudah ingat? Ya. Ini sedikit mengingatkan saja tentang penyelesaian limit. Nah.
Ya, boleh. Ya, Mbak Dewi, silahkan dibuka nanti rekamannya. Nah, sekarang kalau begini, limitnya bentuknya hampir sama. Hapus dulu. Jika limit sama dengan limit x kuadrat min 4 per x min 2 dengan limit mendekati 2. Gimana? Gimana Mbak Tia? Sudah ingat penyelesaiannya bagaimana? Kalau penyelesaiannya seperti ini bagaimana? Coba. Ada limit x kuadrat min 4 per x min 2. Ketemu 0. Nah, kalau ketemu 0 di sini, nah kita akan pelajari dulu. Kalau ketemu 0, karena limit itu tidak boleh ketemu 0, nah maka kita harus selesaikan dulu dengan menggunakan pengfaktoran. Nah, ini menggunakan memfaktorkan. Kita faktorkan terlebih dahulu. Masih tahu cara memfaktorkan? Ayo, masih ada yang tahu cara makan? Dikali sama penyebut itu merasionalkan kalau dikali sama penyebut. Ayo, yang masih ingat? Ya, selamat datang Mbak Melina. Ya, dijabarkan terlebih dahulu. Kalau ada x kuadrat 4, cara menjabarkannya bagaimana? Nah, diusahakan dalam limit itu bisa sama antara atas dan bawah. Itu akan ketemu x kuadrat min 4. Itu kira-kira penjabarannya bagaimana, Mbak Syifa? Sama akan menyebut. Ya. Kita tahu biar ketemu x kuadrat min 4 itu berapa kali berapa? Kalau menyelesaikannya ini bisa. Masih ingat seperti ini, kurung-kurung seperti ini. Nah, kalau dikalikan berarti ini menjadi x min 2 x plus 2. Apakah ini kalau ini adalah faktor dari x kuadrat min 4? X min 2 kali x plus 2. Apakah ini faktor dari x kuadrat min 2? X kuadrat min 4. Caranya kita kalikan dulu ya. Ya. Nah, bagaimana Mbak Ratna? Bisa buktikan? Boleh dibuktikan? Coba Mbak Ratna mau buktikan, coba. Udah coba Mbak Ratna, pen tool-nya sudah aktif.
Ayo, tinggal kita kalikan saja, Mbak Ratna. Nah, dikalikan bagaimana cara mengalikannya? Nah, gini ya, cara kalikannya berarti di sini. X kali X ini berapa? X kali X, X kuadrat, betul. Selamat malam Mbak Rofi. Terus X kali plus 2 berapa? Plus 2X. Terus setelah ini min 2 kali min X min 2 kali min 2 berapa? Min 2 kali min 2 berapa? Ayo, min 2 kali plus 2 min 4. Nah, ini kita bisa selesaikan menjadi, nah, yang bisa dioperasikan ini ya. Ini kan plus 2 dikurangi 2, jadi 0. Berarti tinggal X kuadrat min 4. Jadi di sini tinggal X kuadrat plus 4. Maaf kok plus min 4 ya. Nah, kalau ini sudah kembali ke sini, ini maka faktornya adalah ini. Nah, ini adalah namanya memfaktorkan, menjabarkan terlebih dahulu. Nah, maka ini kita bisa gunakan untuk menyelesaikan limit ini. Nah, caranya berarti limitnya ini berubah, yang hasilnya X kuadrat min 4, ini berubah menjadi limitnya menjadi, limitnya berubah menjadi, gimana? Ada X min 2 terus ada X plus 2 kurung tutup per X min 2. Nah, apakah ini nanti akan ketemu 0? Tidak ya. Nah, kalau sudah ini, kita bisa mencoret dengan atas yang bawah ini coret ya. Karena sama, sudah berarti limitnya tinggal menjadi, limitnya tinggal jadi X plus 2. X plus 2. Nah, lebih tinggal X plus 2. Maka di sini tinggal berapa? X-nya tadi berapa? Mendekati 2. X-nya adalah mendekati 2, berarti tinggal ganti X-nya. Jadi 2 ditambah 2. Sama dengan, limitnya sama dengan 4, tidak ketemu 0 kan. Nah, ini cara menyelesaikannya dengan memfaktorkan. Kita faktorkan terlebih dahulu. Kalau tadi di, kalau dimasukkan secara langsung akan ketemu 0, ternyata setelah dipecah atau difaktorkan terlebih dahulu ketemunya sama dengan 4. Ada pertanyaan sampai sini? Gimana lanjut? Oke, contoh lagi. Ya, contoh lagi boleh. Ya, nanti tidak ada yang hasilnya 0. Nanti diharapkan itu
Walaupun ada yang hasilnya nol, tapi diharapkan itu hasilnya tidak nol. Makanya limit itu kan artinya mendekati. Nah, kalau mendekati berarti tidak mungkin nol hasilnya. Nah, tapi kemungkinan ada, tapi sedikit, jarang sekali. Kalau tidak punya limit, artinya adalah nol itu nanti. Nah, ini saya sudah siapkan contoh di sini. Ada yaitu limit, nah, x kuadrat min 25 per x min 5. Ini sama, cara penyelesaiannya sama ya. Penyelesaiannya sama, nomor 1. Ini kita hapus dulu. Kalau ada limit x mendekati 5, di sini ada x kuadrat min 25 per x min 5. Nah, kita cari dulu faktornya berapa. Faktornya sekarang berapa? Untuk x kuadrat, coba kalau mau dimasukkan secara langsung pasti hasilnya 0 kan? Kalau x-nya langsung dimasukkan pasti hasilnya akan ketemu 0. Sekarang kita harus cari dulu faktornya. Karena apa? 5 kuadrat 25 dikurangi 0, 5 dikurangi 5 juga 0. Maka 0 per 0. Nah, ini kalau limit ada 0 per 0 itu tidak boleh. Kita harus jabarkan terlebih dahulu atau difaktorkan terlebih dahulu. Coba faktornya ini berapa? Coba Mbak Tia, faktornya berapa? Boleh di oret-oret. Yuk, faktornya coba ya. Faktornya berapa sama berapa? Jadi berapa sama berapa? Harus dipecah terlebih dahulu. Dipecah-pecah terlebih dahulu. Ini. Yo, coba Mbak Tia. Kira-kira faktornya berapa Mbak Tia? Mbak Dwi mungkin? Mbak Ratna? Yang mau coba silahkan, bisa tunjuk jari, boleh. Ya, bagus Mbak Tia. Berarti faktornya yaitu adalah x min 5 dan x plus 5. Tahu dari mana? Kok dari x min 5 dan x plus 5 dari mana itu? Cara mencarinya bagaimana toh? Nah, ini. Nah, ini mencari persamaan dari x kuadrat min 25 dengan cara mengalikannya dua bilangan ini yang hasilnya adalah sama, ketemu ada x kuadrat min 25. Tapi di sini diharapkan itu salah satunya ada yang menyerupai atau menyamakan dengan penyebutnya. Biar nanti lebih cepat dalam mencari, tidak kita harus bekerja dua kali seperti itu. Gimana Mbak Kristinan ini? Jadi kita mencari, ya selamat datang Mbak Mbak Ucri. Nah. Ya. Berarti di sini bagaimana? Nah, ini. Tinggal dikalikan aja. Nah, berarti kita pecah biar menjadi x kuadrat itu berapa? X kali x itu akan ketemu x
kuadrat seperti itu. Kan ini akan ketemu x kuadrat, jadi x kali x ini akan ketemu x kuadrat. Iya, dikeluarkan dulu. Berarti yang asalnya x, agar ketemu x kuadrat itu berapa? Kan x kali x. Yang satu kini kasih x, yang satu kini x. Agar ketemu 25 bagaimana? Nah, ini kan ada 5 kali 5. Nah, ini di sini depannya apa? Plus atau negatif? Oh, negatif. Berarti yang bisa mengalihkan antara negatif dan positif itu dari mana? Oh, ternyata kalau negatif kali negatif jadi apa? Positif. Kalau positif kali positif tetap positif. Kalau negatif kali positif, oh negatif lah. Inilah, nah, kita gunakan. Soalnya kalau di depan kali negatif, belakang kali positif bagaimana hasilnya? Nah, ternyata kembali ke sini kan menjadi persamaan ini. Karena x kali x sama dengan x kuadrat, x kali 5 sama dengan plus 5, min 5 kali x, min 5 x, min 5 kali plus 5 sama dengan min 25. Nah, karena apa? Nah, tadi kan ada plus 5x dikurangi 5x kan hilang. Jadi x kuadrat min 25. Maka sudah ketemu apanya? Sudah ketemu faktornya. Seperti itu. Paham? Sampai sini untuk mencari faktorisasi. Ya, berarti kalau ini sudah, jadi kita tinggal mencari pernya. Nah, x min 5. Nah, ini sudah sama. X min 5 sudah sama. Berarti punya x plus 5. Nah, berarti berapa x plus 5 sama dengan berapa x plus 5 berapa? X-nya berapa? 5, berarti 5 plus 5. Berapa hasilnya? 10. Ini akan ketemu sama dengan 10. Ini untuk limit x kuadrat min 25. Ini kalau menggunakan pengfaktoran. Paham sampai sini? Ya, sekarang yang contoh yang nomor 2. Nah, ini limit x mendekati negatif 5 dengan x kuadrat plus x min 20 x plus 5. Ada yang tahu penyelesaiannya bagaimana? Sama-sama mencari difaktorkan terlebih dahulu. Kita hapus dulu ini ya. Nah, ini kan ada x kuadrat plus x min 20. Per x plus 5. Nah, kita harus cari dulu faktornya ini. Faktornya berapa? Ayo, kira-kira faktornya berapa ini?
jika dikalikan akan ketemu x kuadrat plus x min 20. Nah, untuk memfaktorkan yang seperti ini jika dikalikan ketemu 20 ditambahkan akan ketemu x, atau jika dikalikan ketemu c, jika ditambahkan ketemu b. Berapa kira-kira faktornya? Ini kan kita misalkan ini adalah, coba sebentar. Misalkan ini A, ini B, ini C. Nah, untuk pemfaktoran di situ adalah jika satu titik ditambah ketemu B, jika dikali ketemu C. Di sini pasti ada x kuadrat, maka di sini tulis x sama x. Di sini ketemu x. Ya, nah, Mbak Tia sudah tahu berarti x min 4 dan x plus 5. Ini adalah faktornya. Nah, ini kan bawahnya ada yang sama ya, untuk penyebutnya yaitu x plus 5. Nah, tinggal dicoret, berarti limitnya tinggal menjadi berapa? X min 4. Nah, limitnya jadi x min 4. Tadi limitnya mendekati berapa? X-nya berapa? Min 5. Berarti x-nya kita tinggal ganti dengan min 5. Jadi min 5 min 4. Berarti berapa limitnya? Ada min 5, min 4, maka limitnya menjadi berapa? Kok 20? Min 5, min 4. Punya hutang? Ayo. Negatif 5, negatif 4, bukan dikalikan. Nah, betul berarti ya. Min 9. Min 9. Ini adalah hasilnya dengan cara memfaktorkan. Gimana yang lainnya, sudah paham cara memfaktoran? Sudah paham semuanya atau masih bingung sampai sini untuk limit? Ini dengan cara memfaktorkan saja dulu. Berarti kita harus bisa memfaktorkannya baru bisa ketemu limitnya. Gimana teman-teman? Mbak Dwi, Mbak Tia, Mbak Kansa, Mbak Bud, Mei, dan yang lainnya bagaimana? Sudah paham atau masih bingung? Kalau dibolak-balik, asalkan ketemu ini ya. Misalkan dibolak-balik di sini.
Misalnya ini plus dulu. Di sini negatif gitu, ya, Mbak Neneng. Nah, ini negatif. Misalkan ini plus, di sini kita ubah menjadi negatif. Nah, ini kalau dikalikan kok tetap hasilnya sama. Ini tidak masalah, tapi kalau hasilnya berbeda tidak boleh seperti itu. Kalau misalkan ini kita ganti main, apakah hasilnya tetap menjadi x kuadrat main plus x main 20? Nah, kalau masih tetap seperti itu boleh. Kita buktikan saja dulu. Nah, ini pembuktiannya. Misalkan ini pembuktiannya kita buat lin merah, warna merah. Jadi ada x kali x, ada x kuadrat min 5x plus 4x min 20. Ini tetap hasilnya akan sama ya, menjadi x kuadrat min 5 dikurangi 4 jadi min x min 20. Nah, perhatikan di sini. Yang di sini di soalnya diminta apa? Plus atau min? Nah, di sini kan plus. Sedangkan kalau kita ganti terbalik, ini jadinya negatif. Ini tidak boleh. Nah, berarti tetap. Nah, makanya kita harus buktikan dulu apakah ini faktor yang betul atau tidak. Berarti di sini tetap negatif, di sini yang positif itu. Gitu Mbak Dini Kristina. Kristina. Nah, ini yang membedakan antara faktornya. Kalau ini kebalik, bisa hasilnya juga berbeda nanti. Nggak paham ya? Oke. Iya, faktornya itu pakai rumus ABC aja. ABC jika ditambahkan ketemu B, jika dikalikan ketemu C, tapi dengan angka yang sama ini. Nah, misalkan kita tambahkan, nah ini 4 ditambah min 5, ini akan ketemu. Nah, tadi saya sudah ubah ya. Tadi di sini adalah untuk yang negatif, ini yang positif. Kalau ada min 4 ditambah 5 akan ketemu x, kan ketemu 1. Kalau dikalikan 4 kali 5 berapa? Nah, 4 kali min 5 atau min 4 kali min 5 sama dengan min 20 gitu. Nah, dijumlahkan saja. Yang belakang dijumlahkan. Nah, saya ganti dulu. Karena ini yang salah tadi untuk membuktikan yang salah ini negatif, ini yang positif ya. Biar lebih benar. Ini yang positif. Jadi di sini ada ini 4 ya. Jadi di sini ada kan harus dijumlahkan min 4 ditambah 5 tetap 1. Nah, tapi kalau min 4 kali 5 sama dengan min 2. Paham? Pak Syifa? Sampai sini? Maaf ini terputus servernya. Sebentar ya. Tunggu koneksi lagi. Ya, tidak apa-apa, Mas Vicky. Sebentar.
Maaf ya tadi terputus untuk koneksinya. Ya, maaf Mas Vicky, kemarin saya lupa untuk mengkoneksi ya, jadinya nilainya matematika belum masuk ya. Nanti insya Allah saya segera untuk susulkan nilainya sama Mbak D juga tadi ya kemarin. Nah ini. Ya, sampai sini. Ada pertanyaan sampai sini? Berarti kita harus memfaktorkannya terlebih dahulu untuk apa namanya? Untuk mencari nilai limitnya. Nah, ini. Sekarang kita lanjut ke bawahnya ya. Untuk yang memfaktorkan sudah paham ya. Dengan cara memfaktoran sudah kira-kira sudah paham. Sekarang kita masuk yang materi yang selanjutnya yaitu dengan cara mengalihkan faktor lawan. Nah, ini. Mengalihkan faktor lawan ya, berarti kita merasionalkan lagi, biasanya seperti itu. Kalau mengalihkan dengan faktor lawan itu hubungannya dengan pemfaktoran atau merasionalkan. Nah ini, nah contohnya di sini kita tahu ada contoh yaitu limit x mendekati 4 dengan x min 4 per x min 2. Coba kita selesaikan secara langsung saja dulu. Kalau selesaikan langsung bagaimana? Jadi ada 4 dikurangi 4 pasti akan ketemu 0 ya. Nah ini kalau selesaikan langsung kan nggak bisa ya. 4 dikurangi 4 per maaf akar 4 dikurangi hasilnya pasti 0 dikurangi 2 karena berapa ini pasti akan 0. Nah karena limit itu tidak boleh ketemu 0 karena yang dekati 0 kalau ada 0 per 0 ini tidak boleh, maka ini harus kita kalikan dulu dengan faktor sekawannya. Nah ini karena akan ketemu 0 kan, ini akar 4 ketemu 2, 2 dikurangi 2 0, 4 dikurangi 4 0. Nah ini tidak boleh dalam limit. Nah, maka kita harus kalikan dengan faktor skalanya. Nah, faktor skalanya itu berapa menjadi? Jadi faktor skalanya adalah akar berapa? Akar x plus atau min? Jadinya plus atau min? Min atau plus? Plus. Nah, kalau di sini negatif, di sini positif. Plus 2 per akar x plus 2. Nah, sekarang kita tinggal selesaikan. Ini menjadi x min 4 kali akar x plus 2 per akar x kali akar x berapa?
akar x kali akar x, ayo, akar x kali akar x sama dengan ya x. Jadi ada x kali akar x adalah x min 2 kali 2 sama dengan min 4. Nah. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana? Ayo. Kalau sudah sampai sini, terus dikapake. Terus dilanjutkan bagaimana lanjutnya? Ayo, lanjutnya kira-kira bagaimana? Oh iya, betul. Yang sama dicoret. Ada yang sama ya? Nah. Berarti limitnya ketemu berapa? Akar x plus 2. X-nya berapa sekarang? Tinggal dimasukkan saja. X-nya sama dengan limitnya mendekati 4, berarti tinggal akar 4 plus 2. Sama dengan berapa? Akar 4 plus 2. 2 plus 2, maka hasilnya sama dengan 4. Sudah selesai. Berarti limitnya bukan 0 per 0 lagi, tapi ketemu sama dengan 4. Nah, jadi X-nya ketemu sama dengan 4. Kalau kita lanjutkan langsung kan ketemunya 0 per 0 ya. Itu tidak boleh. Kalau dalam limit itu 0 per 0 itu tidak boleh. Kita harus pecah-pecah terlebih dahulu. Nah, ini kalau bentuknya bawahnya akar, biasanya itu adalah dikalikan dengan sekawannya. Kalau bentuknya adalah bentuk x kuadrat 2, misalnya itu kita harus cari faktornya terlebih dahulu. Gimana sampai sini? Masih ada pertanyaan? Bingung? Atau mubeng? Nah, makanya dari awal saya tekankan bahwa seharusnya untuk merasionalkan bentuk limit itu usahakan yang sama. Seperti itu. Bisa, biasanya ada. Ya, itu biasakan untuk yang sama. Kalau tidak sama, maka kita harus cari faktornya terlebih dahulu yang sama. Nah, selain angka yang tidak sama itu. Ya. Nah, ini kan sama ya. Nah, misalkan tidak sama, bagaimana kita harus cari dulu
angka-angka yang sama, agar menjadi bentuknya itu nanti ada per peran. Kalau per kan nanti akan dibagi lagi. Contoh yang nggak sama. Oke. Ya, selamat malam. Ya, coba saya mencari contoh yang tidak sama dulu. Kita ke whiteboard ya. Nah, misalkan limit bit ini. Ini 3. Misalkan di sini limitnya adalah berapa ya? Biar nggak sama. X plus 6 per berapa? Sama sebentar. Akar 5. Maka kita peroleh di sini adalah x-nya akan ketemu. Kalau seperti ini malah mudah, kita tinggal apa, kita tinggal masukkan saja kan, boleh. Nah, karena nggak akan mungkin ketemu yang sama. Kenapa? Di sini akan ketemu berapa? 3 ditambah 6. Ini langsung aja bisa di per, nggak usah sulit-sulit, terus seperti ini. Tinggal jadi akar 9 dari 3 ditambah 3. Maka di sini akan ketemu sama dengan 9 per 6. Ya udah, ini aja langsung. Kalau mau dipecahkan kan, kalau hasilnya itu adalah ketemu 0 per 0 tadi. Karena limit itu tidak boleh ketemu antara angka 0 dan 0. Tapi kalau 9 per 6 ini boleh. Karena tidak 0 per 0. Karena mendekati. Kata-kata limit itu kan kata-kata yang mendekati itu. Dari awal, penjelasan awal untuk limit itu kan, keterangan limit itu adalah membuat atau pendekatan suatu fungsi diperoleh memulai proses pendekatan atau dengan variabel x yang terkecil. Nah, ini pendekatan x yang terkecil yang mendekati. Nah, ini berarti apa ya? Istilahnya itu adalah angka yang mendekati 3 ini loh. Limit ini kan mendekati angka 3 dari fungsi x plus 6 per akar 9 plus x. Ini yang mendekati 3 itu angka berapa? Seperti itu. Nah, maka diperoleh adalah 9 per 6. Tidak boleh 0 per 0. Kalau 0 per 0 nanti tidak mendekati lagi, tapi itu sudah sampai dengan angka 3. Sampai dengan angka 3, karena yang mendekati kan berarti paling dekat dengan angka 3 itu adalah 9 per 6. Kalau sudah masuk 0 per 0, itu nanti akan ketemu langsung ketemu angka 3. Maka tidak boleh, maka harus dipecah terlebih dahulu atau dikalikan dengan faktor sekawan-sekawannya. Eh.
Pengertian limit adalah kan kemarin adalah suatu fungsi yang diperoleh melalui proses pendekatan dengan variabel x baik dari arah yang lebih besar atau dari arah yang lebih kecil. Nah, yang paling mendekati itu adalah mendekati ke angka 3. Gimana, ada pertanyaan lagi? Silahkan ditanyakan. Nah, dalam operasi seperti ini, kalau perkalian itu bisa, tapi kalau dalam hal yang seperti ini tidak bisa, karena ada 3 plus 6 itu harus dioperasikan terlebih dahulu. Berbeda kalau dibagi langsung itu bisa, boleh dicoret. Kalau hal seperti ini tidak boleh. Kalau ada 3 plus 6 ditambah, dikurang, dibagi dengan 3 plus 3, tidak bisa. Kalau mau dicoret nanti akan ketemu 2 kan hasilnya. Nah, ini. Kalau ada hal seperti ini tidak usah dicoret. Dioperasikan terlebih dahulu. Oke, ada pertanyaan lagi sampai sini? Ayo, ada pertanyaan lagi sampai sini? Kalau tidak, saya lanjutkan. Lanjut, oke. Kita lanjut ke rumus-rumus limit fungsi. Ya.
Nah, rumus-rumus limit fungsi. Yang pertama yaitu nomor satu, jika ada rumus nomor satu, limit x mendekati a, itu panah ya, dengan sama dengan k, ini sama dengan hasilnya sama dengan k. Contoh seperti ini, limit x mendekati 5 sama dengan 6. Nah, 6, limit 6. Ini berapa? Hasilnya pasti langsung ketemu. Tidak usah dicari. Pasti di sini akan ketemu 6. Berarti limitnya sama dengan 6. Tidak usah dianggap ini. Iya, karena apa di sini tidak ada nilai x di sini. Nah, di sini tidak ada nilai x. Kalau ada nilai x berbeda lagi nanti hasilnya. Berarti akan ketemu limit 6 kali 5 sama dengan 30 kalau di sini ada x-nya. Kalau limitnya misalkan ada limit x mendekati 5, di sini ada misalkan ada 6x. Nah, ini kan ada nilai x-nya. Nah, nilai x-nya ke fungsi, maka harus diganti x-nya dengan yang diketahui di sini. Berarti ada 6 kali 5, itu aja. Nah, 5-nya dari ini. Dan nilai x. Nah, di sini nggak ada x-nya, maka ketemu 6. Maka ini akan ketemu 30 langsung. Bedanya di situ. Ini adalah nanti di sifat yang nomor 2. Ini adalah sifat nomor 2. Sifat nomor 2 kan seperti ini. Maaf. Sifat nomor 2 seperti ini, ya. Limit x mendekati a dengan fungsi a, maaf, bx plus c, misalkan seperti ini kita hapus dulu. Nah, ini akan berubah menjadi limitnya akan ketemu, contohnya ini akan menjadi BA B kali A plus C. Maka kalau dalam contoh, misalkan di sini limit, dalam contoh ya, limit x mendekati a ini dengan misalkan 2x, kok maaf ya, ini bukan a ya, karena a ini akan kita ganti dengan angka. Nah, misalkan ini adalah angka 3,
maka ini akan ketemu 2x seperti itu. 2x karena c itu konstanta berarti nilainya sudah diketahui, misalkan 4 atau 5 atau 6 atau terserah. Di sini maka di sini akan ketemu langsung tinggal dimasukkan saja 2 kali 3 plus 4. 3 ini dari limit fungsi x-nya ini. Tinggal tulis plus 4. Maka di sini akan ketemu 6 plus 4 langsung. Maka hasilnya sama dengan 10. Nah, ini hasilnya ketemu 10. Paham sampai sini? Paham, oke. Sifat yang nomor 3, kita tarik ke bawah dulu. Sifat yang nomor 3, jika ada limit ini x plus 3, x mendekati berapa terserah, x mendekati a dengan ini ada k, terus misalkan di sini ada kali fungsi fx. Maka ini akan menjadi k kali limit x mendekati a kali fungsi fx-nya. Contoh. Misalkan ada limit x mendekati 2 terus di sini ada angka 3 misalkan 3 kali kurung buka 2x plus 4. Nah, ini kita peroleh menjadi 3 kali 2 kali ini sudah dikurung 2 kali 2 ditambah 4. Ini sama dengan menjadi 3 kali 4 ditambah 4 sama dengan 8 ya. Dari 2 kali 2 4 ditambah 4 kan 8. Jadi sama dengan berapa? 24. Betul. Dah ini sifat nomor 3.
Ini adalah sifat-sifat yang sering digunakan dalam limit. Ada tiga sifat ini. Ada pertanyaan sampai sini? Mudah ya sampai sini ya. Yang nomor satu. Yang nomor satu mudah. Coba. Limitnya itu kan ada X-nya ya, itu aja. Nomor satu, maaf ini nggak bisa dinaikkan dulu, saya naikkan dulu. Nah, itu yang nomor satu ini kan nggak ada X-nya, berarti tinggal langsung 6 aja. Bedanya di sini tidak ada X-nya, berarti misalkan ada limit. Ada limit. Ada limit X ya. Ini tidak akan ketemu soal pecahan Mbak Rana. Akan ketemunya yaitu nanti Pitagoras. Oh, Pitagoras. Trigonometri, maaf. Masih ingat kan trigonometri? Sin cos tangen. Nah, ini ketemunya nanti ini. Setelah tak hingga baru ketemunya trigonometri, limit trigonometri. Gampang. Belajar saja dulu, nanti mudah pastinya. Berarti tinggal misalkan ada X ini ya Mbak Tia, untuk mengulang nomor 1 tinggal X 4. Nah, misalkan di sini ada 2000 atau 200. Maka juga limitnya ini langsung ketemu ya. Tinggal 200 saja gitu. Nah, ini akan ketemu langsung 200. Karena apa? Karena di sini limitnya ini tidak mempunyai nilai nilai fungsinya tidak ada. Maka tetap akan ketemu 200. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Tidak usah dipikir sin cos tan. Karena sudah, kalau sudah sin cos tan berarti kan cos tan ya, itu sudah stabil. Dah, itu nanti. Nanti aja. Yang mudah-mudah aja dulu. Yang mudah-mudah aja dulu ya. Nanti yang susah belakangan. Nah, ini ada rumusnya ada tiga tadi. Terus ditambah lagi, ini biasanya yang untuk menentukan limit ya. Ini saya buat 120, tapi kelihatannya ini mapelnya sudah selesai. Oke, Mbak Asfiki. Nah, saya tambah sedikit yaitu tentang rumusnya tadi, yaitu jika limitnya yaitu adalah bentuknya ketemu C per 0. Misalkan ada fungsinya limitnya yaitu misalkan limit X mendekati A dengan fungsinya misalkan Fx. Ini kok ketemunya sama dengan C per A. Jangan dikerjakan ketemunya C per A ya. C per A. Ini hasilnya sama dengan C per A. Maka hasilnya ini akan ketemu menjadi limit tak hingga. Nanti ada penyisinya sendiri. Cara menentukan limit tak hingga. Maaf kok masih C per A.
C per 0, bukan per A. Maaf, ini 0 ya. Maaf. C per 0, bukan A. C per 0, ini namanya nanti menjadi limit tak hingga. Ini nanti setelah ini, materi ini, kita akan belajar tentang limit tak hingga. Yang kedua, apabila limitnya X mendekati A sama dengan fungsi fx-nya ketemu 0 per A, 0 per A atau per C boleh, karena ini yang dicari, ini berubah menjadi namanya fx-nya tidak ada atau fx-nya akan ketemu 0. Nah, berbeda kalau limitnya tadi ketemunya, kalau limitnya ketemu, misalkan X mendekati A, sini, misalkan X mendekati A, dengan fungsi Fx-nya, fungsi fx sama dengan ketemu 0 per 0 tadi harus dikatakan kalau ketemu 0 per 0 di sini bagaimana kalau ketemu limitnya ketemu 0 per 0 maka harus dipecah terlebih dahulu atau disubstitusikan terlebih dahulu atau dijabarkan terlebih dahulu ini harus dijabarkan terlebih dahulu. Oke, ini yuk, silahkan kalau ada pertanyaan ditanyakan sampai sini materinya. Nanti kita lanjutkan ke limit fungsi tak hingga. Jadi yang bentuknya adalah C per 0. Ini ada caranya sendiri nanti menyelesaikannya. Jadi limit tak hingga. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Mungkin dari materi awal hingga akhir, silahkan ditanyakan. Ya, silahkan ditanyakan ya yang masih bingung. Iya, misalkan nilai x dimasukkan, kalau tidak ketemu 0, itu boleh. Tapi kalau ketemunya 0, kita harus jabarkan terlebih dahulu. Itu Mbak Rana, betul Mbak Rana, itu oke. Jadi ada pertanyaan sampai sini? Oke, bisa ada pertanyaan. Kita coba buat latihan sedikit. Nah, biar nanti pahamnya sampai mana, kita langsung bahas nanti.
Kalau matematika itu harus sering latihan. Sebelum latihan, kalau memang ada pertanyaan, silahkan coba yang mau ditanyakan. Harus ada, kita coba ya, nomor satu ya. Limit x mendekati 1 dengan fungsi 4x min 2. Ini nomor 2. Ini bisa dikerjakan menggunakan fungsi atau sifat-sifat dari limit tadi ya.
Nomor 2 adalah x kuadrat plus x min 6 per x plus 3. Yang coba mau coba nomor satu silahkan, siapa yang mau mencoba nomor satu? Yang mau jawab nomor satu siapa? Mbak Tia atau Mbak Ucrit? Silahkan, yuk cari. Yo, Mbak Tia nomor satu. Yang nomor dua siapa? Yuk coba Mbak Tia diisi, Mbak Tia. Ya, silahkan diisi. Ya. 4x min 2 itu Mbak, bukan kali 2. Coba Mbak Tia, dibetulkan itu bukan kali. 4x min 2. Berarti hasilnya berapa? Gini, kalau ada hal seperti ini yang dikalikan hanya 4x-nya, 4 galangan x. 4 kali 1 berapa? Kan 4, 4 dikurangi 2 berapa? 4 dikurangi 2 berapa? 2, bukan dikalikan lagi dengan min 2, tapi tinggal dikurangi min 2. Ayo, dibetulkan Mbak Tia. Hasilnya sama dengan 2. Ya, ketemunya sama dengan 2. Ayo, yang nomor 2 siapa yang mau mencoba? Silahkan. Nah, nomor 2 ini kita faktorkan terlebih dahulu. Nomor 2 difaktorkan terlebih dahulu. Yuk, yang mau mencoba siapa? Mbak Uli, Mas Vicky, Kak Ratna. Yuk, difaktorkan saja dulu. Apakah hasilnya 0? Kalau hasilnya 0, coba difaktorkan terlebih dahulu biar hasilnya tidak 0. Difaktorkan terlebih dahulu, Mbak Ratna.
Nah, difaktorkan dulu. Kalau langsung dimasukkan pasti akan ketemu 0. Nah, kalau 0 tadi menggunakan sifat nomor berapa, nomor 6 tadi ya. Kalau 0 harus dijabarkan terlebih dahulu, difaktorkan dulu, nanti akan ketemu tidak 0. Bukan 0 ya ketemunya nanti. Ya, difaktorkan saja dulu. Halo Mbak Mei. Halo. Ya, coba difaktorkan dulu Mbak Ratna. Ya, Mbak Kansa ketemu main 5. Nah, silahkan coba gimana caranya ketemu main 5. Saya mau tahu. Nah, ini betul hasilnya adalah main 5 kelihatannya. Nah, coba Mbak. Kita lihat dulu hasilnya. Silahkan dicoret-coret. Mbak Syifa. Coret-coret dalam whiteboardnya. Ya. Coba pen toolnya, ini sudah ditulis, diklik pen tool freehandnya, diklik dulu. Nah, terus dibuat nulis. Gimana? Gambar ballpointnya sudah kelihatan, tinggal diklik. Kalisan A itu ya. Nah, selection tool, terus ada tanda panah, pointer tool, terus ada freehand. Nah, diklik aja dan freehand. Terus ditulis. Buat nulis coret. Kalau bisa buat scroll, biasanya bisa buat nulis ya. Ya, sama Mbak Mei. Di sini juga sinyalnya warna-warni, Mbak. Merah, kuning, hijau. Gimana, Mbak Siva? Tetap nggak bisa nulisnya? Iya, betul. Nah, seperti itu, Mbak Syifa. Ya, jadi ada x min 2 kali x plus 3 per x plus 3. Tinggal dicoret, tinggal di x min 2. Berarti karena limitnya mendekati min 3, maka ketemunya min 3 dikurangi min 2 sama dengan min 5. Betul, 100. Nah, untuk Mbak Siva. Yang nomor 3, silahkan yang mau mengerjakan nomor 3, silahkan. Kelihatannya sudah tadi ya, hampir sama tadi ya. Soalnya ini, apa sudah tadi? Nomor 3 tadi sudah atau belum ya? Soalnya kayak bersama tadi ya.
tinggal dikalikan dengan faktor sekawan nomor 3. Jadi dikalikan dengan faktor sekawan. Ya, nomor 4 isinya 4. Oke. Berarti tahu ya, sudah paham ya. Sampai sini berarti nomor 4 hasilnya 4, tinggal dikalikan aja. Sudah selesai ya. Nah, ini untuk materi malam ini, yaitu mulai dari pemfaktoran sampai dengan sifat-sifat limit aljabar. Nah, untuk minggu depan, insya Allah kita akan belajar tentang limit tak hingga. Nah, bila silahkan dipelajari. Oh, caranya. Ya, coba Mbak Tia, ditulis caranya Mbak Tia. Biar nanti Mbak Siva ini tahu caranya bagaimana untuk yang nomor 3. Silahkan tadi ya, dicerat-cerat. Oke. Mbak Siva, nanti kalau memang belum paham bisa tanya ke saya atau kepada Mbak Tia ya, yang sudah bisa ini. Perhatikan Mbak Siva, kalau di sini pernya ini negatif, maka di sini perkaliannya akan ketemu positif. Ini yang diperhatikan untuk sekawan. Kalau di sini positif, maka di sini akan dikalikan dengan negatif. Nah, terima kasih Mbak Tia. Nah, ini hasilnya ketemu 4. Nih. Nah. Oke. Ya. Untuk malam ini pembelajarannya saya ajukan sekian dulu. Kalau memang ada pertanyaan dari awal hingga akhir, silahkan ditanyakan. Untuk materi-materi yang belum belum paham bisa ditanyakan. Dan saya ucapkan selamat kepada teman-teman telah menerima hasil
untuk semesteran kemarin. Semoga hasilnya memuaskan dan saya ucapkan selamat beristirahat, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, tetap diberikan dan semoga tetap diberikan kesehatan, keselamatan untuk semuanya ya. Untuk pelajaran malam ini saya ucapkan sekian dulu. Selamat beristirahat semuanya. Ya, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat.